Bapak Ibu guru yang telah hadir pada acara ini. Perkenalkan, saya Mesya Daniel A. Arido. Semoga selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, saya mengambil tema berbakti kepada kedua orang tua. Sebagai seorang muslim, kita wajib berbakti kepada kedua orang tua. Dan Firman Allah dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 36 yang artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Ayat tadi memerintahkan kita agar senantiasa menyembah Allah dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Jika kita hitung jasa orang tua kita, kita tidak akan mampu menghitungnya. Ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapakah yang patut memperoleh kehormatan terbaik dariku, wahai Nabi? Nabi menjawab,